Welcome back to channel Jatorito. Oke, selamat kali. Sebuah kabar buruk yang dimana teman-teman banyak banget yang para protes-protes aja. Bang, kenapa Palace aku tidak bisa ditukar? Bang, sekarang aja sudah tanggal 21 Desember teman-teman. Akan tetapi hadiah yang dijanjikan Muntun tidak ditepati. Sabar dulu, anda semua jangan marah-marah dulu teman-teman. Kalian lihat aja ya. Nah, kalau misalnya teman-teman kalian sudah pergi di M3 pas teman, terus kalian sudah sampai di level kedua, ketiga aja, ketiga teman, kalian bakalan mendapatkan token yaitu bernama Pilex Exchange Token ya teman. Ya di mana teman katanya si Muntun ini bisa ditukarkan pada saat tanggal 21. Nah, kita lihat aja di event. Habis teman kalian tinggal scroll ke bawah, habis itu aja penukaran Pilex. Ini kata teman yang banyak banget yang pada koar-koar gitu loh. Nah, di sini juga pengen ngasih tahu teman, kenapa di sini tidak bisa ditukar kan teman? Akan tetapi di sini malah dijadikan aja. Dijadikan dari tanggal 1 tanggal 3 teman. Ini bulan 1 aja, bulan 1 dari tanggal 3. Bulan 1 tanggal 3 sampai bulan 1 pada tanggal 9. Kenapa ditukar begitu teman? Wah, apakah ini Muntun mengundur-undurkan terus tidak dikasih hadiah? Wait, sabar dulu teman. Kalau misalnya aja kalian tinggal pergi ke mailboxnya kalian teman, di masing-masing ML-nya kalian teman, kalian bakalan mendapatkan berita dari si Muntun. Kalian tinggal pergi sini, habis teman kalian tinggal pergi pemberitahuan penting. Nah, siapa yang belum baca ini terus koar-koar teman, hayo. Tapi santai, jadi nanti bakalan gue jelaskan ya teman-teman. Kenapa bisa Muntun tidak menepati janjinya? Katanya kan tanggal 21 baru bisa ditukarkan si Pilex-nya. Akan tetapi untuk saat ini teman-teman belum bisa. Nah, ini dia aja untuk kabar buruknya teman-teman. Kepada player, selama proses penerimaan pack 1642 yang dijadwalkan untuk rilis pada tanggal 20/12/2021, kami menemukan masalah yang akan sangat mempengaruhi pengalaman bermain Anda di dalam pertandingan. Nah, teman-teman, gimana cuy? Kalian pengen dapatkan hero-nya tapi ada masalah gitu, maksudnya kayak ada bug-bugnya kah atau apa? Pasti kan tidak mau kan teman-teman kalau misalnya kalian baru nyoba hero baru langsung ketemu bug, pasti apa sih ini Muntun dia tanpa kagas begitu. Nah, pasti kalian begitu teman-teman. Nah, makanya itu gitu loh teman, sama si Muntun diundurkan dulu teman, katanya. Ini katanya si Muntun ya teman, kalian bisa baca sendiri aja. Kami menemukan masalah yang akan sangat mempengaruhi pengalaman bermain Anda di dalam pertandingan. Untuk memastikan pengalaman bermainan Anda, kami telah membuat keputusan sulit tuh, katanya sangat Muntun sama sulit aja, untuk menunda perilisan pack 1642 hingga masalah teratasi. Sementara itu, tanggal pembukaan event untuk pack 1642 akan ditunda pada tanggal berikut. Nah, ini dia teman-teman untuk tanggal-tanggal cuy yang katanya diubah-ubahnya guys. Dan oh iya teman-teman, ya ampun, nanti aja ML tuh sama Star Wars tuh bakaran anu lagi teman, sama kayak kemarin kita aja nih. Ini bahkan yang Star Wars teman ditunda sekarang juga gitu. MLBB X Star Wars 20. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 21 besok cuy. Besok teman-teman baru ada si Star Wars-nya lagi aja, 22/12/2021. Nah, ini dia teman yang paling kalian tunggu aja, penukaran Pilex. Tanggal 3 bulan 1. Berarti teman bulan depan. Masih lama. Kampret. Padahal tuh Pilex ya teman, kalau misalnya kalian sudah login di advance server itu gila cuy, itu OP parah teman, bisa jadi tanker, bisa jadi MM teman, nggak nguntak lah intinya dari Pilex ini ya cuy. Kenapa harus ada terjadi bug? Dan edit training ini nggak terlalu penting cuy, kita di sini fokus ke yang masalah Pilex-nya itu ya teman. Nah, itulah dia teman, kenapa Pilex diundurkan sama Muntun, bukan Muntun yang ini ya teman, apa ya cuy? Kan biasanya tuh ada yang kayak nipu-nipu gitu teman, bodong-bodong, besok diundurkan lagi, besok-besok diundurkan lagi gitu sampai tidak jadi. Tapi teman, kalau Muntun ini tuh gara-garanya adalah ada bug-nya teman, gitu katanya Muntun sih gitu. Jadinya teman pada tanggal 3 doang bulan depan teman. Kapok. Nah, jadi teman kalian wajib untuk sabar menunggu aja biar bisa menukarkan si Pilex ini. Intinya teman kalian wajib untuk bersabar, itu doang sih. Kalau misalkan tidak sabar teman, kalian tinggal pergi ke advance server sih, itu dibebaskan teman, nggak pernah di ban, maksudnya nggak pernah, iya nggak pernah di ban ya, walaupun di rank-rank nggak pernah di ban.
Gak jarang juga di-pick, jarang di-pick juga temenku sekalian. Nah, kalian tinggal coba aja di Advent Server. Kalau misalnya kalian pengen nyoba si Pelex, tapi kalau misalnya kalian pengen sabar, kalian tunggu bulan depan, tanggal 3 bulan 1 2022. Oke, teman-teman, yang pasti videonya sampai sini dong. Ya, jangan lupa kalian like, comment, dan pasti kalian subscribe. Jangan lupa kalian klik lonceng, twinkle lonceng. Kalian adalah bahagia saja. Ya, teman-teman, juga sama-sama kalian semua yang sudah nonton video dari awal hingga akhir, apalagi menonton iklan yang support dari kalian ke gue, Cah. Gue sampai syukur makasih pada kalian semua, teman-temanku sekalian. Dan yang pasti, mau komentar, gak usah malu, gak usah sungkan. Yang penting sopan itu dong, cuy, pastinya. Bye, dadah.